1. Melukis dengan tusuk gigi. Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, si Melody. Hari ini aku mau melukis dengan tusuk gigi. Bagaimana hasilnya dan bagaimana cara buatnya, ikuti videonya sampai habis ya teman-teman. Bahan-bahannya adalah kertas, crayons, kuas besar, 1 sendok sabun cuci piring, dan air. Kita nanti akan gunakan yang warna hitam saja ya guys. Dan tusuk sate atau tusuk gigi, atau kalian tidak punya keduanya, kalian pakai saja lidi. Yuk kita buat. Pertama-tama kita coret dulu dengan krayon warna-warni. Kalian bisa gambar apa saja sih guys, yang penting warna-warni. Ini jadi seperti ini nih, bagus juga kan. Nah, langkah selanjutnya kita tutupi krayonnya dengan cat air warna hitam dan sabun. Nah guys, cat air yang warna hitamnya kita langsung masukkan ke sabunnya. Nah guys, sekarang kita aduk-aduk sampai rata ya. Nah guys, jadinya seperti ini. Ini kita oles ke kertasnya. Sudah, kita jemur dulu sampai benar-benar kering. Oke guys. Nah jadi seperti ini nih kalau sudah dijemur, kalau sudah kering. Nah selanjutnya kita gambar di atasnya, tapi bukan pakai kuas atau krayon ya, pakai tusuk sate atau tusuk gigi. Ayo kita coba. Ini bungkusnya satu lagi. Guys, jadinya seperti ini nih. Ya aku bisa tahu ini. Ini mana? Ini kawannya di bawah. Ih bagus ya gambarnya. Nah terus ini motifnya ada blaster. Terus ini bintang ya. Ini ada bulan. Bulan ini awan. Ini roket. Mereka landing di Mars. Guys, bagus kan gambarku? Kalian buat coba ya di rumah. Gambar bayangan. Hai guys, assalamualaikum. Hari ini aku mau menggambar dengan bayangan. Bagaimana caranya dan hasilnya, ikuti videonya sampai habis. Bahan-bahannya adalah kertas bekas, pensil,
tebak isinya apa, hayo. Dinosaurus, guys. Aku tidak tepat karena ini rumah mainan. Pertama-tama kita taruh mainan ke atas kertas dan kan ada bayangan, guys. Terus kita jepla bayangannya. Oh iya, kalau kalian mau buat menggambar dengan bayangan, kalian harus tempat yang panas ya, yang ada matahari. Nah, bagus kan? Kalian coba juga ya di rumah menggambar sambil berjemur, jadi kita sehat dan pintar, cerdas dan akal. Dadah, goodbye everybody. Hello, Eko Heroes. Ya, melukis dengan suara. Bahan-bahannya adalah air secukupnya, pewarna makanan, pewarna dan sendok, tepung maizena, lutut speaker, kaleng bekas. Kalau kalian tidak ada kaleng, kalian bisa menggunakan wadah asal bisa masuk stekernya. Dan cingrek. Kita gunakan ini sebagai pengganti kertasnya ya, guys. Yuk kita buat. Pasti udah penasaran banget kan? Yuk kita buat. Pertama-tama kita buat dulu obleknya. Oh, kalau kalian tidak tahu oblek apa, oblek itu larutan tepung maizena. Pertama-tama kita buka dulu tepung maizenanya. Nah guys, kita masukkan sekitar 3 sendok teh. Lalu kita masukkan sekitar 2 sendok air. Setelah itu,
kita siapkan stekernya. Lalu kita masukkan steker Bluetooth ke dalam kaleng, lalu tutupi dengan plastik celingan. Nah, pastikan chewing wrapnya terpasang dengan ketat ya. Selanjutnya kita taruh larutan LB ke dalam ke atas chewing wrap. Nah guys, sekarang kita waktunya untuk menghidupkan musik. Assalamualaikum. Hari ini aku mau melukis dengan apa kira-kira? Dengan aku pegang ini, benang. Yuk kita buat. Bahan-bahannya adalah piring atau wadah. Aku gunakan ini untuk palet. Cat poster atau kalian juga bisa gunakan cat air. Benang nilon, dan kertas. Yuk kita buat. Pertama-tama kita lipat dulu kertasnya menjadi dua bagian seperti ini ya guys.
sini kutersiapkan benangnya 40 cm. Kemudian kita celupkan talinya ke piring seperti ini. Semua benangnya ya guys, tapi sedikit ada di ujungnya tidak. Karena itu kita memegang. Nah guys, selanjutnya kita tetesi cat poster ke tali-talinya. Nah guys, jadinya seperti ini. Sudah kita kasih warna talinya. Nah, sekarang kita siapkan kertasnya. Kita buka dan kita taruh talinya, dan kita tutup dan kita tarik. Lalu kalian lihat bagaimana hasil lukisannya tadi kira-kira. Siapa yang belum tahu? Warna ambil terlihat lebih indah.
sama-sama saja. Aduk lauk untuk kertas sama ulir.